Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Sidantoko. Kita off driving di daerah Kudus arah Colo. Sambil praktek mengemudi di jalan ini banyaknya menanjak di sini ya. Ini sudah mulai jalan menanjak. Ini posisi saya juga ini sedikit nanjak ini ya. Kita mulai sen kanan. Kopling penuh, hindari satu, kiri, depan. Nah, kita tambahi sedikit gas ya. Kira-kira RPM ya 2000 lah. 2000-an kira-kira. 2000. Setelah itu angkat kopling perlahan sambil lepaskan handbrake. Lihat belakang ya. Pelan-pelan lihat belakang. Nah, ini sudah mulai jalan. Maaf guys. Maaf, kita ulangi lagi. Itu apa tandanya? Tanjakannya ini termasuk tinggi. Ya, tekanan gas saya kurang. Kalau tekanan gas kurang nggak mampu. Oke, kita ulang lagi ya. Gak usah panik, santai aja. Kita starter lagi. Kita kopling penuh, pindah gigi satu, kiri depan. Kita coba jalan tanpa rem tangan. Angkat kopling sampai kira-kira sedikit bergetar. Nah, ini sudah mulai bergetar. Pindah ke gas. Gasnya agak tinggi ya. Nah, ini gasnya agak tinggi tekanannya. Tadi emang kurang saya tekan gasnya, sehingga tidak gitu powerful. Pindah gigi dua. Ini nanjak loh guys, kelihatannya ya langsem, tapi ini sebenarnya sedikit nanjak. Sudah mulai dataran tinggi ini, daerah sini. Ini bawa Brio. Oke, pindah gigi tiga. Lurus ya? Ah. Ini cegatan apa ya? Tabel dulu. Nah, itu sudah tanjakan depan situ ya. Kak ngarep kuwi to. Oke, kita pelan-pelan ya, gantian aja ya. Gantian dulu aja. Gantian dulu. Depan ada polisi. Iya, dikawal ini apa ini? Oke, tasen kanan kalau gitu. Kita masuk. Ada bus yang dikawal. Oke, pindah gigi dua. Nah, itu depan tanjakan. Ini gigi dua. Coba gigi tiga ya. Coba kita coba. Oke. Kita lihat RPM-nya turun nggak? Turun di 2000 tapi masih mampu ini. Kalau 2000 masih oke lah. Kalau 1000 ya kita kurangi. Kasihan mesinnya. Terlalu berat. Masih oke lah 2000 masih termasuk kuat ya. Ini cuma 2 penumpang saja. Jauh? 7 menit lagi. Oh, masih jauh ya. Kenapa macet? Ada parkirannya? Berarti. Tapi neng kono mesti jauh, ono macet lah. Neng kono gak nungguin sholat. Kita cek dulu. Oh, tempat parkirnya sana. Ada ya. Berarti. Pulangnya kok. Pulang. Pulangnya mampir.
mepetan. Ini gue masjid dulu ano, biar gak mepetan. Daerah nanjak terus guys ya sini ya. Daerah full tanjakan. Gak apa. Oke. Gimana nanti kan kalau jam telu? Ini jam berapa ini? Jam telu keras banget. Oke, coba sen kanan. Gigi tiga ini coba. Nah ini ada masjid. Wah enak parkiran nih. Yang pernah megok aku. Kone-kone aku. Dadaan. Iya, ada dadaan aku kan gak siap-siap. Waterpark. Oh, ada waterpark sini. Ya mendingan kono. Nah, wisata. Ayah gak berenang. Tapi mahal. Iya, apa nih? Berarti spesialis. Ini 230. Ngarep iki ya? Apa? Burung aja ana. Nah, ini nanjak lagi guys. Ini masih di gigi 3 ya. Wow. Ini nanjak, tapi ini enggak macet, guys. Sehingga ya enteng-enteng saja gigi 3. Del Vaganza sepi. Sepi ya. Oke, tidak, ternyata tidak seindah. Tidak worth it. Arah menuju Sunan Muria. Ya. Kok daerah kene toh? Aja ini masih di gigi 3 ini guys. Buka ya ini. Buka. Depan ini. Aja lurus. Ini tanjakan ini. Ini tanjakan guys. Gigi 3 ini. Masih enteng ya. RPM masih mau naik 2000 ke atas. Bisnya lemot ini. Kita pindah, kita kurangi gigi 2. Kita jaga jarak. Bisnya takutnya tidak kuat nanti. Nah, ini kalau pelan juga lemot ya ternyata Brio. Depan itu tanjakan tinggi itu. Lumayan tinggi guys depan ini, tanjakannya lumayan ini. Saya ini gigi 2 loh guys. Aduh, RPM kok menurun guys. RPM menurun guys, kita pindah gigi 1 gak kuat. RPM menurun guys, terlalu lambat ya bisnya, sehingga saya pakai gigi 1 aja ini. Terpaksa nyalip aja ini. Takut saya di belakangnya fit. Kalau nggak disalip nanti ya. Nah, ini masih tanjakan segini, masa gigi 1 terus saya. Tanjakannya tinggi loh guys ini. Saya tadi gigi 2 pelan nggak kuat loh.
lemot tuh. Langsung saya pindah gigi satu tadi. Karena emang gak kuat. Nah, di kawalnya masuk bis ini? Ngerti. Masa lemot nanti? Oh iya, bis ini sih dikawal, lemot ini. Gak kuat, oh iya terah. Belok kiri, Pak. Oh, setekol berarti. Di, ngarep ini? Balik lho. Matrisannya kok. Ki? Sudah. Kita? Iya, betul ya? Oke, okay, guys. Kita sudah sampai tujuan, guys. Halus, ini kok terlalu. Saya spionnya tak settingnya. Spion saya setting supaya kelihatan bawah ya, guys. Ini jalan menurun. Kita di gigi 2 ini. Gigi 2 pelan-pelan mainkan, jangan netral ya seperti ini. Ini gigi 2 biar dibantu engine brake. Oke. Tambah gas. Nah. Ini tempat parkirnya. Woi, woi. Munggah apa? Munggah. Ini munggah? Eh. Oh, tanjakan nih. Munggah. Wih, ada orang enggak? Yang bahaya kalau ada orang. Kalau enggak ada orang enggak apa-apa. Enggak kelihatan soalnya Brio terlalu seperti ini ya. Terlalu ceper. Halus ini kok jalannya enggak pada orang. Oh, iya sapi ya. Sudah dicor ternyata. Sudah diperbaiki, guys, jalannya. Dulu pernah ke sini jalannya enggak terlalu bagus sih. Untung bawa R3 agak tinggi. Ya ini kalau ini belum diperbaiki ya. Masih kasar ya. Iya gitu. Masih. Berat ya. Berat lah, guys. Jalan terjal ternyata. Kalau jalannya terjal berat ya. Gigi satu aja. Baru tahu saya. Atau gigi satu bisa lemot. Oh, lemot. Oke. Oke. Sampai di sini dulu ya. Kita mampir dulu ke warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, bye. Jadi tadi itu istri saya kok diam aja, ternyata ngajak mampir ke sini ternyata, guys. Saya baru tahu. Gitu ternyata. Oke, okay. Ya. Ini car vlognya gimana ini?